Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hari ini saya nak berbicara tentang puasa membentuk saksiah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan ibadat puasa tersebut kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa merupakan salah satu daripada proses untuk menjadikan kita orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut takwa, takwa itu asal daripada perkataan wiqayah yang berarti berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga. Pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Apa yang kamu faham tentang takwa, wahai Ubay? Sayyidina Ubay dia tidak terus menjawab, tetapi dia bertanya kepada Sayyidina Umar, pernah tak kamu lalu satu jalan yang di kiri kanan jalan tersebut penuh dengan duri-duri? Lalu kata Sayyidina Umar, pernah. Ubay bertanya lagi, apa yang kamu lakukan bila kamu lalu di satu jalan yang penuh dengan duri-duri tersebut? Lalu kata Sayyidina Umar, aku akan berhati-hati, aku akan berwaspada, aku akan berjaga-jaga. Kalau perlu sing-sing kain, aku akan sing-sing pakaianku. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, dia kata, haza taqwa, itulah taqwa. Taqwa dalam erti kata yang lain, kita berhati-hati, berjaga-jaga, berwaspada dalam menjalani kehidupan ini. Puasa, bila kita sebut puasa, kita disuruh untuk senantiasa berjaga-jaga, berwaspada, jangan sampai terbatal puasa kita. Bukan hanya dengan sebab makan dan minum di siang hari ataupun melakukan perbuatan yang boleh membatalkan puasa, termasuklah menjaga seluruh panca indera kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan ganjaran puasa kita, pahala puasa kita. So jangan sampai puasa kita dia punya nilai dia kosong. Kerana apa? Terpaksa tolak tolak kesalahan mata, tolak kesalahan mulut. Sekarang ni tolak kesalahan jari, sebab jari menulis sesuatu yang mungkin menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang senantiasa berhati-hati, berwaspada, untuk menjadi akhirnya orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah para ulama menyatakan puasa merupakan antara ibadat untuk menggapai takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan takwa tersebut, dia akan menzahirkan seluruh amalan perbuatan kita yang kita lakukan, sama ada percakapan kita, tutur kata kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kita akan buat dengan berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga, supaya tidak melakukan sesuatu yang boleh mengurangkan ganjaran pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Fadilatul Syekh Darwis Mustafa Hassan dalam kitabnya Haqiqatus Saum, hakikat berpuasa, dia kata apa? Puasa ini untuk mencapai martabat takwa.
Puasa bukan hanya kita menahan diri daripada makan dan minum, tetapi dia mendidik seluruh panca indera kita. Daripada melakukan sesuatu yang boleh mengurangkan ganjaran puasa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sepotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda pernah menyebutkan asyamu junnah. Puasa ini perisai. Apa maksud perisai? Kalau orang pergi perang kan, dia pakai perisai. Perisai ini alat untuk mengelak daripada senjata-senjata lawan. So, puasa ini sebagai perisai untuk kita supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan ganjaran pahala ibadat puasa kita. Puasa menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadis berikut disebutkan, iza kana ahadukum sha'iman, apabila seseorang daripada kamu berpuasa, fala yarfus wala yajhal, dia kata jangan kamu melakukan perbuatan rafas, perbuatan yang dilarang dalam pasangan suami isteri di siang hari, perbuatan yang termasuklah percakapan yang boleh mengurangkan ganjaran pahala kita, termasuklah apa saja perbuatan keji, termasuklah wala yajhal, termasuklah perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang jahil. Dan disebut dalam hadis itu, fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im. Kalau ada orang ajak bergocoh, ada orang tu hantar sesuatu, provoke kita, dia kata kita kena ingat, kita kena sebut pada diri kita, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni sha'im, diulang oleh baginda Nabi SAW, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi hadirin yang dimuliakan, antara perkara yang boleh menjadikan ibadat puasa kita ini membentuk syakhsiah diri kita, yang pertama, puasa ini menyucikan jiwa. Dia melatih riyadun nafs, melatih nafsu kita, menahan nafsu kita, mencegah nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sewajarnya. Hatta dalam bab berbuka puasa, kita tengok berbuka puasa, disuruh berbuka dengan sekadarnya, bukan sampai membazir, menahan nafsu kita. Ni kadang-kadang kita berhenti dekat pasar Ramadan, balik daripada kerja, beli macam-macam, rasa semua nak makan. Bila sampai dekat rumah, waktu berbuka, makan sikit je. Maknanya kita sepatutnya mencegah nafsu kita, keinginan, kecenderungan kita yang berlebihan itu, supaya sekadarnya, makanlah sekadarnya, jangan sampai membazir. Dia membina ataupun melatih jiwa kita, tazkiyatun nafs, melatih jiwa kita untuk tidak berlebihan, tidak membazir dalam bab makan contoh. Ibadat puasa ini dia melahirkan sifat muraqabah, sifat pengawasan diri, bahawa kita ini sentiasa dilihat, diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebarang tindak tanduk kita. Kalau kita tengok kan orang yang puasa ni, siapa tahu dia makan atau tidak di siang hari? Siapa tahu dia tak puasa? Boleh sahaja dia cari, bawa makanan daripada rumah, pergi office, duduk dalam bilik dia diam-diam, lepas tu dia makan, lepas tu dia lap, bibir dia kering-kering, lepas tu dia keluar buat muka toya kan, lemah, macam orang puasa. Siapa tahu, siapa pun tak tahu. Jadi puasa ini melatih kita untuk memiliki sifat muraqabah, sifat kita senantiasa diperhati, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap amalan kita. Jadi ini melatih diri kita, apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan kita ini, kita kena ingat
Allah melihat, Allah memerhati. Sebab itulah bila kita buat sesuatu, buatlah dengan berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga. Begitu juga dia melatih sifat sabar. Sebab tu dalam hadis yang saya baca tadi, fa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sa'im, inni sa'im. Kan? Sekiranya ada orang mengajak kita bertengkar, kita bergaduh, kita bergocoh, kita membalas WhatsApp orang yang memperli, menghina, kita kena kata diri kita, ini sahib, sesungguhnya aku berpuasa. Melatih diri kita bersabar, jangan sampai kita melakukan sesuatu perkara yang boleh merosakkan ganjaran ibadat puasa kita. Dan puasa ini juga dia membentuk diri kita menjadi orang yang berdisiplin. Cuba kita tengok orang yang puasa, dia cukup jaga waktu imsak, waktu subuh dengan waktu berbuka. Berhenti waktu imsak tu, berhenti makan, berhenti minum sebelum masuk waktu subuh. Sebenarnya boleh je kalau dia nak makan sehingga sebelum azan subuh, kan? Begitu juga dia menjaga waktu berbuka. Bila dia nak makan, bila takbir tu, dah azan tu, barulah dia makan. Dia melatih kita untuk menjadi seorang yang berdisiplin. Dia bukan hanya waktu berbuka, waktu sahur je. Kita perlu merasakan bahawa orang yang berpuasa ini, dia melatih diri dia untuk menjadi orang yang berdisiplin. Dalam hidup kita, kita perlu ada disiplin diri. Untuk berjaya, kita perlu ada soal disiplin diri. Maknanya ada benda yang kita kena buat segera, cepat, ada yang perlu kita boleh tangguhkan, ada benda yang penting, ada benda yang important, not urgent, ada benda yang important and urgent, ada benda yang important but not urgent, begitulah. So maknanya dia melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita untuk melakukan sesuatu. Kalau perlu buat, kena buat segera, jangan tangguh. Kemudian selain daripada itu, puasa ini melahirkan sifat kepedulian sosial. Bila kita lapar, kita teringat ada orang keliling kita yang juga lapar, yang tak makan, yang mungkin makannya sehari sekali. Bila perintah berpuasa menyedarkan diri kita, ada di antara kita yang mungkin makannya sehari sekali. So perlu ada, bila kita puasa ni, perlu ada rasa keprihatinan kepada masyarakat yang lain. Sebab itulah antara amalan yang disuruh kita lakukan di bulan puasa ini, banyakkan sedekah. Paling tidak memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Kerana ganjarannya, orang yang beri makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi ganjaran puasa orang tersebut. Jadi marilah kita jadikan puasa kita yang kita lakukan pada tahun ini membentuk saksiah diri kita menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Mudah-mudahan bila terbentuknya saksiah peribadi yang baik, dia akan menjadikan kita orang yang disebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa yang kamu lakukan, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kerana kehidupan kita ini, yang kita kejar, yang kita nak cari ialah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kita nak menjadikan diri kita dengan ibadat puasa yang kita lakukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya itu sahaja, kita jumpa lagi pada masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.